Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat di channel Pandret itu, channel yang selalu berbagi ilmu dan pengalaman tentang tutorial membuat golok pisau dan semacamnya, sahabat. Oke, alhamdulillah. Hari ini dapat pesanan dari netizen Pandret itu. Beliau adalah seorang pecuang kuda. Beliau hobi berkuda ini beliau. Dan beliau pesan dari Perkeong panjang bila 63 cm dari bahan Perkeong. Nah, ini bahannya sahabat. Ini bulatannya lumayan besar, jadi ini setelah melebar dibelah lagi karena beliau cuma butuh 2,5 sampai 3 cm mata bila, seperti itu sahabat. Oke, nah ini saya mau buatkan beliau. Nah bang, silahkan disaksikan pembuatan goloknya. Oke, ha, aduh mantap sekali nih sahabat. Oke. Oke, udah lulus sahabat.
Goyang dia sahabat, kalau panjang jadi makanya hati-hati penempatan, nah, penempatan di sepunya harus hati-hati. Kalau golok panjang di atas 60 cm dia goyang, tapi salah kalau udah dapat pasti udah tahulah kalau sudah berpengalaman di dalam.
Oke, sahabat, ini sudah selesai goloknya beliau. Total panjangnya 82,5 cm. Kasih ke sini kameranya. Sini. 82 kurang lebih 82,5 totalnya dari ujung bawah, dari ujung sarung, sahabat. Oke, kemudian dari bilahnya. Nah, ini dia panjang bilah 65 cm. Ini sesuai dengan permintaan beliau. Permintaan beliau sebenarnya 63, tapi sedikit saya tambah karena kurang elegan bagian ujung. Kalau saya kurangi yang di 2 cm tadi, cuman sedikit sekali tambahnya, jadi enggak apa-apalah, saya kasih cukup 65 cm. Oke. Ketebalan bila ini kurang lebih 7 sampai 8 mili. Sahabat. Oke, bagian punggung belakang 2,5 cm. Kemudian bagian tengah 3 cm. Nih, sahabat. Rata-rata 3 cm. Ini 3,2 yang bagian sini perutnya, supaya agak cantik kelihatannya, sahabat, kalau di agak gemuk-gemuk di depan gitu. Nah, ini beliau mau buat untuk berkuda. Ini goloknya. Nah, ini dia, sahabat, udah bagus sekali. Maksudnya berat dari golok ini tidak terlalu berat juga, tidak ringan juga, sederhana sih kalau buat nebas atau buat nyimpang di rumah juga bisa ini. Oke, sahabat, ini prosesnya kurang lebih 2 hari baru selesai, sahabat. Ini dari apalagi burung kakatua, yang kepala burung kakatua gagangnya, sahabat. Ini kayu keras khusus saya buatkan, saya pakai pen 2. Kemudian ini ring kuningan, ini perak atas bawah. Ini dari kayu cendana atau cendrana kalau di Makassar, seperti itu, sahabat. Oke. Nah, udah selesai, sahabat. Nah, oke, nah, ini dia hasil akhir dari channel Pandetut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.